Yo guys, selamat datang di Patsine. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau jajan di sebuah kafe namanya Bakery Cafe. Ini ada di Jalan Gajah Mungkur, daerah Gajah Mungkur. Dan tepatnya ini ada di sebelahnya The Good Friends. Ini sebuah lifestyle market hall. Dan hari ini kita mau coba apa aja sih yang ada di Bakery Cafe ini. Kita langsung aja cobain gimana rasanya menu-menu yang ada di dalam. Let's go! Di rumah Pak Simen. Mana te? Kayaknya di sini roti-roti semua. Ini semua roti ya, Kak? Ke makanan beratnya mungkin. Oh, belum ada. Sementara ini roti-roti doang, guys. Kalau kalian lihat ini enggak terlalu gede tempatnya, tapi cozy banget. Kita mau pesen coklat yang isinya ayam. Dupet tapi. Maksudnya yang coklat, terus isinya ayam juga, terus yang lain-lain. Saya mau ini, Kak. Ini pedes. Oh ya, oke. Okay. Saya yang pedes satu. Sama cobain ini, smoked beef. Ini donat ya? Iya. Ya, mau Mbak. Choco Eclair Bombolini. Bombolini itu apa, Kak? Ya, adonannya lebih soft daripada donat biasa. Oh, kamu pilih salah satu ya? Karena donat itu enak. Tapi ini kamu yang makan ya? Iya. Yang mana? Oke guys, kali ini kita sudah beli donat. Ini nyebutnya apa sih? Donat atau roti ya? Roti ya? Roti. Triple coklat donat yang ini. Ya, terus ini? Lemper ya? Lemper. Lemper bomboloni itu. Ya, yang ini smoked beef and cheese bomboloni, yang ini choco eclair bomboloni. Ya. Kita ada yang manis, ada yang gurih, ada yang daging sapi. Di sini selain jual roti dan donat, ada jual minuman coffee non coffee. Betul. Cuman di sini belum ada makanan berat, jadi di sini lebih untuk nongkrong ya. Sebenarnya ada, iya, tapi untuk saat ini masih belum. Cobain dulu lah triple coklat donatnya. Aku juga pengen coba ini, kayak enak sih. Lucu sumpah guys. Lucunya kenapa? Ini lucu weh. Donatnya gede. Harganya nggak terlalu pricey sih. Donat yang triple coklat ini harganya cuma 15.000. 15.000? Worth it ya? Sama rasanya. Bah, udah. Gede sih donatnya. Nggak donat yang kecil gitu. Cuma ini enak banget. Ini recommended guys. Recommended banget. Ini tuh coklatnya enggak manis banget. Jadi enggak ada gula di tenggorokan. Betul. Kayak coklat asli yang ada pahit-pahitnya gitu. Tapi enggak pahit. Lagi dia makan donat, aku mau cobain yang katanya best sellernya di sini. Ini namanya lemper bomboloni guys. Bomboloni ya. Mari makan. Wah, kenapa dia bilang ini lemper? Ternyata isinya ayam guys. Nah, isinya itu ayam. Kalau kalian makan lemper tuh kan ketan isinya ayam kan. Dan mungkin pengertian lempernya itu kayak gitu. Dan kenapa best seller? Karena ini enak pakai banget. Perfect tuh. Oke, kali ini aku mau nyoba yang lemper. Dari tekstur roti gimana? Tentunya, coba coba ya. That you could do. Tekstur rotinya tuh lembut banget. Iya. Yeah. Ini kayak lemper pada umumnya sih ayamnya. Lempernya tuh cuman dari 15.000 juga sama kayak donat itu. Sama harga? Kayak sama. Ini hidden gem sama ya. Aku bilang ya. Iya. Benernya tuh kita nggak mau kesini ya. Maksudnya kita kan abis dari yang Mbak Nik tadi. Oh, kamu Mbak Nik. Bingung mau kemana, mau nongkrong gitu kan panas-panas gini. Terus nyari-nyari Google Maps ada tempat roti kayak gini terus nyoba. Ya udah, ternyata juga enak banget. Lempernya recommended? Banget. Recommended banget. Kalau kesini harus cobain best sellernya mereka guys. Sekarang kita mau review mau yang manis-manis atau yang gurih-gurih sih. Coklat dulu kali ya. Kita mau review yang coklat dulu. Ini namanya apa tadi? Ini namanya Choco Eclair Bomboloni. Oh, ada flanya. Oh, ada flanya. Ini ada flanya ini. Mari makan. Cobain ya. Rotinya lembut banget sih. Flannya enak banget, gak berlebihan gitu, rasanya pas. Flannya wangi ya? Wangi-wangi kayak wangi ram gitu. Ini harganya 15.000 doang guys. Oke, kita langsung ke smoked beef and cheese bomboloni. Semuanya bomboloni. Oh, look at this dude. Isinya keju guys.
keju. Beefnya sih ada. Kelihatan sih. Ada nih lo. Tapi kecil-kecil doang. Iya, udah dipotong-potong kecil gitu, bukan yang gelondongan. Mari makan. Mari makan, guys. Wow. Lebih kerasa kecunya. Ya, teksturnya luarnya itu kan crispy ya. Dalamnya itu lembut banget. Aku tuh bukan pencinta roti, tapi aku suka ini. Ini rasa sama harganya itu sepadan banget ya. Walaupun smoked beefnya ini kecil-kecil doang, tapi aku masih bisa ngerasain smokinya. Ini yang paling strong kan memang kejunya kan. Tapi smoked beefnya kerasa, Pak. Oke ya, Demi ya. Tadi aku pesan satu lagi nih. Namanya? Croissant Egg Mayo. Egg Mayo. Egg Mayo itu? Ada egg? Egg Mayo. Egg itu telur, mayo itu mayonnaise. Jadi ini croissant egg mayo. telur mayonnaise. Telur putih yang dipotong kotak-kotak gitu. Langsung aja kita potong. BTW ini masih hangat, guys. Aku tadi minta dipanasin, teksturnya lembut banget ya. Iya. Sumpah tadi. Belum mau makan loh, ngomong teksturnya. Pasti pas dipotong gini. Nih, makan. Dan ini adalah saatnya kita ngomong. Mari makan. Enak loh. Bau enak. Bau opor. Terus pakai saus ya? Kembang yang kunyah. Terus? Luarnya crispy tapi dalamnya lembut banget. Mantap. Di sini harganya berapa kak porsinya? Tadi udah sampai PP 33. Cukup mahal sih. Tapi yang namanya croissant pasti rata-rata segitu aja. Ini enak sih. Emang tipenya ini roti-roti Italian roti gitu lah. Kita emang gak expert di kue. Cuman kita Mencoba untuk mereview. Tapi sumpah ini enak banget. Telurnya itu lembut. Enggak pelit. Iya, enggak pelit. Banyak banget isinya. Double perfect tuh. Karena sini fokusnya di makanannya ya, guys, bukan di minumannya, karena minumannya kayak kafe pada umumnya sih. Tapi memang yang spesial kan emang ini. Tokonya ini emang spesial di rotinya sih, guys. Jadi yang recommended croissant ini enak, egg mayo. Terus tadi ownernya juga bilang yang Nutella, donat coklat Nutella itu enak sama lemper. Iya. Lempernya itu best sellernya sih. Oke guys, kita sudah review part of widget. Kita nyobain beberapa roti, beberapa kue. Dan satu lagi, kita mau terima kasih banget sama Bakery Cafe. Kita dikasih compliment sama owner. Datang ini dikasih dari salah satu ownernya. Karena ownernya kan ada di sini semua ya. Ya kan ownernya ada di belakang kamera ini, guys. By the way, ini Coco Punch. Coco Punch. Jadi ini Coco Punch itu kayak air kelapa. Oh iya benar. Air kelapa, terus ada buah lecinya. Iya. Jadi ini banyak banget porsinya. Dan ini enak, guys, seger banget. Iya, kita tuh hospitality ya, disambut dengan baik. Jadi guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel ini ya. Kita tetap butuh support kalian dengan like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa di-share ke semua sosial media kalian. Ke teman-teman kalian juga yang suka roti, share ke siapapun juga yang doyan makan-makan. Ya, karena seterusnya kita akan banyak review makanan. Kita akan ke warung-warung dari yang sederhana sampai yang mungkin middle high juga middle kita akan review ke kalian semua ya. Jangan lupa juga buat komentar di bawah, guys. Kalau kalian punya rekomendasi tempat makan yang asik, unik, dan rame, mungkin tolong komentar di bawah ya, guys. Oke, guys, jadi segini aja videonya kali ini. Sampai jumpa di video-video Paksimen yang berikutnya. Love God, love Indonesia, wisdom and justice. God bless you all. Bye.